Apa kabar? Pemirsa, Ratu Elizabeth II meninggal dalam umur 96 tahun pada hari Kamis kemarin pukul 18.30 waktu setempat. Yang mana Elizabeth II ini merupakan salah satu perempuan penguasa Inggris Raya yang menjabat terlama di sepanjang sejarah Inggris, yakni selama 70 tahun 3 bulan. Semula Elizabeth II bukanlah pewaris tahta langsung dari kerajaan Inggris Raya. Namun lengsernya Raja Edward VIII yang turun tahta demi menikahi wanita biasa asal Amerika menjadikan ayahanda Elizabeth II, Duke of York, naik tahta dengan gelar Raja George VI. Tahun 1952 Raja George VI wafat, sebagai putri sulung Elizabeth II pun naik tahta. Di era kekuasaannya Elizabeth mengalami pasang surut kerajaan Inggris Raya, banyak peristiwa sejarah dunia yang melibatkannya. Konflik Irlandia Utara, Perang Malvinas, Perang Afghanistan hingga berakhirnya Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Dia juga berperan dalam transformasi negara-negara jajahan Inggris Raya dari imperium ke negara-negara persemakmuran. Tahun 1974, Ratu Elizabeth bersama suaminya Pangeran Philip sempat berkunjung ke Indonesia. Selain kunjungan kenegaraan bertemu dengan Presiden Soeharto di Jakarta, rombongan Kerajaan Inggris Raya itu juga mengunjungi Bali dan Yogyakarta.